Antukna kiwari Jawa Barat boga rumah singgah anu diadegen ancokeun sakumna pasien tisiklukna anu baluweung kudu terapi dina poe anu deketan di Kota Bandung. Gubernur miharep jenglengan eta rumah singgah teh bisa mere mangpaat anu hade pikeun warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat rea anu ngadaregdeg ti luareun daerah Bandung anu ngarasa baluweung kudu matuh di mana salila mangsa uubar atawa terapi utamana di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Sadikin. Tapi kiwari Jawa Barat boga rumah singgah anu diadegen ancokeun sakumna pasien tisiklukna anu kudu terapi dina poe anu deketan di Kota Bandung. Salah saurangna Karina, eta warga Subang anu keur memejehna uubar kanker serviks teh, ngucap syukur ku ngajanggelekna rumah singgah lantaran dirina henteu boga kadang warga di Kota Bandung. Subang ibu sakit apa? Kanker serviks juga. Oh iya iya iya. Ibu sudah berapa lama? Saya baru sini kemarin kan berobat, ya. Dapat rujukan dari ini pemanukan, suruh bawa ke Sadikin. Iya. Kan semuanya tidak semua selesai semua, ya. Pemeriksaan kesehatan, ada yang ketinggalan. Nanti besok jam 8 harus di sini. Oke. Bingung saya. Oh jadi ibu singgah dulu di sini. Singgah dulu di sini. Untuk menghabis rapi. Iya. Ibu sakit apa? Kanker sih. Oh kanker juga. Perasaan ibu? Gimana sekarang? Ada udah berapa lama di sini? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Oh, singgah dulu di sini. Iya, harus bolak-balik. Kan enggak beres satu hari. Hari ini harus dicek lab tadi. Dan besoknya harus ambil hasil rongsenan. Jadi kalau bolak-balik ke Sukabumi kan di jalannya gimana? Macet, panas, capek gitu ya, takut ngedrop lagi gitu. Bari diwogan ku komunitas Jawa Barat bergerak tur donatur, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngadegkeun rumah singgah humanis atau Rengganis di Jalan Wastu Kencana nomor 73 Kota Bandung. Warga anu henteu mampu secara ekonomi bisa gratis mondok di eta rumah singgah, tapi kareng seuubar di rumah sakit. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun 25 tempat mondok disayagakeun di Rengganis. Upama kurang pihakna bakal narekahan nambahan tempat mondok. Ari pasaratan pikeun bisa mondok di eta rumah singgah teh warga kudu nembongkeun surat rujukan pikeun ngabuktikeun dirina mangrupa pasien anu keur uubar atawa pamariksaan kasehatanana teu bisa dipaju jero sapoe. Budi Hartati, Bandung TV.